Ya. Menteri, sikit menteri. Boleh. Datuk Ini Betul, jangan sampai terlepas pandang sekali lagi akta seperti ataupun instrumen seperti ijarah semua bayar itu ataupun yang merupakan instrumen Islam dalam kewangan, dalam usaha kementerian untuk merumuskan satu yang bersifatnya menyeluruh. Ya. Boleh menteri ambil perhatian. Ya, insya-Allah. Insya-Allah kita akan segerakan perkara tersebut. Dari segi beberapa ahli parlimen membangkit, beberapa ahli yang berhormat membangkitkan mengenai dasar yang terlalu mudah memberikan pinjaman sehingga rakyat terlalu bergantung kepada pinjaman dan sebahagian besar gajinya, iaitu dipanggil take home salary, menjadi begitu kurang dan sebagainya. Saya ingin memaklumkan bahawa di bawah peraturan di Kementerian Kewangan misalnya untuk pinjaman kerajaan dan sebagainya, pihak kerajaan menetapkan bahawa ianya tidak boleh melebihi daripada 1/3. Mana untuk bayaran pinjaman tidak boleh melebihi daripada 1/3 pendapatan. Yang Amat, sebentar yang ada usul. Tuan Yang Ketua, mengikut peraturan mesyuarat 12-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga diputus dan diluluskan DR 18/2020 rang Undang-Undang Sewa Beli Binaan 2020 dan sehingga selesai ucapan penangguhan, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 15 Julai 2020. Ya, siapa menyokong? Saya mohon menyokong. Adalah Muhammad, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Adalah yang bersetuju, kata bersetuju. Ya. Yang tidak, kata tidak. Ya. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Ya, sila Yang Amat Menteri untuk menyambung. Yang Amat Teluk Intan membangkitkan mengenai insurans yang terpaksa dibayar oleh penyewa di dalam perjanjian sewa beli. Untuk pengetahuan Yang Amat, di bawah Seksyen 26 Akta Sewa Beli ini, seorang tuan punya hendaklah mengambil insurans ke atas kenderaan bermotor atau barang lain yang terkandung di dalam sewa beli. Untuk kenderaan bermotor pada tahun pertama merupakan tanggungjawab kepada tuan punya untuk menginsurankan kenderaan di bawah perjanjian sewa beli, manakala untuk tahun kedua dan berikutnya ialah menjadi tanggungjawab kepada penyewa. Jadi untuk tahun pertama dan seterusnya adalah kepada penyewa. Menteri, Datuk Yang Dipertua, Menteri, tentang kemampuan untuk bayar balik tadi katakan itu ada akta Kementerian Kewangan ada 30% dengan dia punya take home pay ini tidak boleh melebihi. Sebab tu saya ada bangkit tentang macam kita beli rumah kos rendah ke apa, kita perlu melalui program dan juga the bank akan membuat semaan adakah kemampuan untuk bayar balik. Tetapi dalam hire purchase ini, yang beli kereta ni yang sampai RM150,000, memang senang mereka dapat high purchase jika berbanding dengan beli rumah. Sebab itu adakah ada mana luangan yang mereka dapat mengetepikan itu apa keperluan Kementerian Kewangan ini? Adakah ini high purchase agreement ni dia tidak, kerana dia tidak perlu menawari peguam dan itu, dan ini berikan satu peluang untuk mereka tidak mengikuti apa yang diperlu dalam Kementerian Kewangan, iaitu tidak melebihi 30% pendapatannya. Yang Muat, sebenarnya kalau kita nak buat pinjaman, sesuatu pinjaman, bank tentu saja akan membuat assessment kepada pendapatan kita. Dia bukan terus beri, walaupun standard
perjanjian itu adalah perjanjian standard dari segi perjanjian, tetapi bank juga akan melindungi kepentingan mereka dan dia juga akan melihat daripada tangga gaji dan sebagainya, dan bank juga boleh melihat sejauh mana tanggungan kita dengan pinjaman-pinjaman lain. Apabila bank boleh cek dengan bank boleh cek tentang tanggungan-tanggungan kita daripada peringkat lain, dan bank tentu saja tidak akan meluluskan pinjaman kalau tanggungan kita melebihi daripada kemampuan kita untuk membayar hutang. Cuma yang dikatakan tadi bahawa trend rakyat di Malaysia ini suka berbelanja melebihi daripada pendapatan, itu sebenarnya yang dibangkitkan. Misalnya kredit kad adalah mengajar rakyat kita berbelanja lebih daripada kemampuan, kerana kita bayar 10% pun sudah cukup untuk kita bayar kredit kad kita. Dan ini sebenarnya memerlukan satu kesedaran pengguna, dan ini yang sedang dilakukan oleh kementerian melalui program-program kesedaran pengguna supaya berbelanja secara bijak mengikut kemampuan. Menteri, sikit Menteri. Sebenarnya Menteri macam tahu soalan saya tu. Dia terus landing dekat isu pengguna. Itu yang itu hari yang saya bahaskan dan mohon penjelasan Menteri pada hari ini sekali lagi. Bayangkan kalau aspirasi pindaan undang-undang pengguna perlindungan pengguna itu hari yang kita bincangkan, interpretasinya ialah dia akan membatalkan mana-mana undang-undang harta sewa beli ini sekiranya tidak memihak. Contoh itu kita berbincang mengenai unfair terms kan. Ada membayangkan isu kalau ada terma-terma tidak dipahami, tidak ada representasi kan, situasi-situasi yang dikatakan itu. Bayangkan dalam hire purchase ini, sewa beli ini, sekarang kita tahu trendnya ada bukannya sign agreement di bank pun, kadang dekat kedai showroom kereta aja. So jadi benda-benda sebegini kalau diinterpretasi secara ketat, akta sewa beli memang tak boleh buat, tapi benar berlaku. Tetapi bayangkan kalau yang kita bahaskan hari itu, Menteri hari ini pertegaskan lagi menyalahi akta perlindungan pengguna, akta sewa beli pun yang ditandatangani oleh pengguna akan terbatal sebab unfair terms. Mungkin Menteri boleh jelaskan, dan ini yang itu yang kita bahaskan tu. Kerana atas sewa beli tidak dimasukkan di dalam itu hari yang isu ni kata apa? Without prejudice tu. Tetapi ini yang selalu tidak memihak kepada pengguna. Saya rasa Menteri boleh menghargai pandangan ni. Mohon jelasan. Terima kasih Yang Muhammad. Tak apa ni, balik pulau. Saya menandau kita nak balik ke sejarah yang lepas lah. Perkara tu dah pun diluluskan. Walaupun hasrat itu masih lagi boleh dilakukan di bawah unfair contract term ni, sebenarnya ianya meliputi kalau kes-kes yang melibatkan standard agreement tu, yang mana pihak pembeli tidak mempunyai hak untuk membuat pilihan. Sebenarnya masih boleh walaupun kita dah luluskan akta tersebut. Saya dah beritahu dalam akta yang lepas tadi bahawa kalau unfair contract term tu masih boleh digunakan di dalam kes-kes yang melibatkan hire purchase act. Menteri, sikit Menteri ya. Sebab kebanyakan kita bukan pakar undang-undang perbankan Islam macam Tasik Gelugor. Betul. Apabila kita panggil katakan Islamic hire purchase, ada ijarah dia, ada pemberian. Saya pengalaman di mahkamah, kadang-kadang orang yang masuk sign tu kadang-kadang kenapa kena beli barang macam ni, dia tak faham pun. Ini realiti di peringkat akar umbi. Tetapi isunya kadang-kadang hanya timbul di peringkat mahkamah atau peringkat kita panggil petikaian. Tetapi isu itu akan timbul kenapa benda itu tidak dijelaskan. Tapi isu yang lebih saya tekankan di sini, apakah dasar-dasar kerajaan terutama sekali melalui di dalam meluluskan akta ini, terutama daripada perlindungan pengguna itu sendiri. Karena saya menampak safety net tu, kawalan itu akan ada di dalam pengawalan Consumer Protection Act yang baru-baru ini kita tu. Tetapi ia tidak sebegitu, andaian saya meleset. Tetapi pada peringkat ini, contohnya saya bagi contoh Datuk dan Petua.